Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini kita lagi ada kumpul-kumpul bersama di masjid rayanya Desa Pekaloa. Di sini kita bakal mengadakan jalan santai bersama ya. Ini rame-rame kita kumpul dari berbagai desa yang kumpul di masjid raya Pekaloa ini dalam rangka melaksanakan peringatan satu Muharram atau tahun baru Islam. Kita bakal rame-rame jalan santai, sambil jalan nanti kita bakal dibagikan kupon. Kuponnya buat acara-acara door prize nanti setelah kita jalan santai. Mudah-mudahan peserta makin banyak dan makin membludak ya. Karena hadiah hari ini alhamdulillah cukup besar dan banyak. Yuk buat teman-teman yang selalu dapat informasi tentang jalan santai atau apapun itu, wajib hadir ya untuk meramaikan biar kita dapat sehatnya, semoga kita dapat rezekinya. Ini dia peserta-peserta yang melewati rute ini. Ini areanya pinggir danau ya, area perumahan yang ada di Desa Pekaloa. Jalan lagi nak, aku coba sampai kah? Ini peserta-peserta yang berseragam, berseragam cantik. Darun aja. Cantik Cina. Mana mikrofonnya sini? Iya. Aku katanya jalan ke dulu. Be tahu orang Wandule he jauh-jauh saja ini nak mudah hadir he. Aduh Alhidayah he. Betul mudah. Alhamdulillah datang juga kelompoknya Bunda. Wih, rame. Ini dia suasananya jalan santai ya. Cari-carian ini pemanasan saja. Alhamdulillah Lioka, Masya Allah. Lioka pun hadir ya. Alhamdulillah Lioka juga saja hadir ini. Jadi buat teman-teman yang dapat undangan acara-acara seperti ini hadir kini. Karena ini meramaikan jalan santai yang ada di Pekaloa dalam rangka menyambut satu Muharram. Kita jalan. Kita lagi area Pekaloa, lagi jalan santai bersama seluruh kaum muslim dan muslimah yang alhamdulillah menyempatkan diri hari ini ya, di tengah kesibukan masih menyempatkan diri untuk mengikuti acara jalan santainya. Jalan santainya JPRI. Ini bakal jalan keliling sekitar Pekaloa. Setelah itu bakal dapat kupon. Kuponnya nanti buat sambil menunggu-nunggu acara selesai bakal diundi. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya jalan ini bisa pulang bawa satu rezeki. Yang jelas hadiah utamanya itu sepeda listrik. Nah, ini yang salah satunya bikin semangat kita ya untuk semua hadir. Ini jalan santai di Desa Pekaloa dalam rangka menyambut satu Muharram atau tahun baru Islam. Banyak yang ikut dari anak-anak, cewek-cewek, ibu-ibu, bapak-bapak sampai kakek nenek. Ada yang mau ketinggalan. Suasana di sampai kalau itu tenang ya, tenang sejuk. Tanya-tanya Desa Pekaloa. Pekaloa itu areanya di Cimangku. Salah satu desa juga yang ada di pesisir Danau Tawuti. Di Tumut itu ada Danau-Danau Tawuti. Di sekitar itu banyak kampung-kampung atau desa. Halo Bu. Atau desa. Salah satunya adalah Desa Pekaloa ini ya. Ini salah satu desa di pesisir Danau Tawuti. Nah, areanya ini tenang, sejuk. Banyak yang datang ini daerah? Kampung baru pun orang masih bertanya. Kampung baru. Kita lebih Bu. Tidak semua orang tahu. Itu pakai Google Maps, saya mati juga Bu. Baik, ganti lah. Jadi sering cuma just tip ke sini? Itu hari, gak pernah mereka. Bertanya. Orang kebanyakan sering ke sawah lagi. Itu pun juga banyak yang tidak tahu kalau lewat sini.
Tapi lagi nganter atur tenang. Kalau kita dibawa ke rumah, tapi sekali juga ini di kali dibawa di kota sih banyak. Buru kentaran bila ribuan di depan tok, itu dari tahu. Nah, ini nih ada kejadian itu kemarin. Apa tuh? Kebun dua orang meninggal dalam kebun. Usah pendok kebun tidak bisa selamatkan diri kok terbakar. Ini kan misteri kalau saya. Anu nih, harus diumumkan supaya yang di kebun bermalam hati-hati. Bukannya kita menuduh ya. Ih, negatif. Tapi masa pondok, kalau pondok bisa terus. Masa saya tidak rasa kaki terbakar, tanganku terbakar. Minimal itu saja. Dua orang. Bunda dua orang. Kan sebang kasih keluarganya itu diimbuk keluarganya. Nah itu misalnya kaget, Ma. Bikin rasa kaget. Enggak, karena datang orang bakal cerita di toko. Jadi kaget. Tidak boleh dibiarkan itu. Karena ceritanya kayak lelem baru tengkura. Dikirim ke orang gambarnya. Tengkura ini. Nah, mus kayak kayu bakar. Sebenarnya tidak ada tulangnya. Habis tahu kapan itu tengkura itu. Iya, kakak tengkura. Eh, Masya Allah. Allahu Alam. Allahu Alam. Intinya hati-hati saja, biar juga di rumah semuanya. Tapi kebun kan paling parah, karena tidak ada tempat. Kebakaran yang saya tahu, itu di Wawandula. Kenapa dia bilang lagi orang ada juga di sini? Sini nih, dekat-dekat sini, di atas mau ke Seone, area ini. Mau ke Mahalona. Panas muka badan gue nih. Kering, baru kasih jalan berikut. Ya Allah. Bagus itu benda. Anu mi lemak mi terbakar itu. Oh, begitu bisa kalau orang jalan benda terbakar itu. Lemak terbakar. Orang kecil sudah kecil. Kenapa dia kau itu aku sudah kau itu aku. Kenapa dia makin parah gitu. Banyak ada stiker tak lagi? Tidak ada bu, belum. Aduh, habis juga saya ini. Habis liburan kemarin banyak cari. Itu yang empat warna ya. Nanti saya susah aku dapat itu. Warna ya ada lagi di tempatku tapi tidak ada uang. Itu kalau ke sana lah. Kalau ada yang nanya, langsung dimorong. Masa aku ke sana, uangnya lain tidak cukup dananya. Ada segmen yang kalau buat dua aku sini tidak boleh jadi gabung. Iya, kenal closer kita tuh bu apa? Kalau buat dua anu saya hikmah. Oh, tidak lain bukan bukan kenal closer. Dulu kan kelompok empat. Yang seragamnya merah maron. Oh, yang maron tadi? Iya, yang merah maron bajunya. Tadi saya kasih pakai mini kalau jalan jadi kepake saya jalan. Itu sudah anu kak saya. Nah, ya. Bagus juga semuanya lapis karo ini. Aku cari roh aku tidak kudapat. Daripada lama. Oh iya. Bagus kan juga itu. Bentor. Cepat mau apa ya, Pak? Orang berat belakang. Beh. 5 kilo Miki jalan ini 10 kilo kan? 10 kilo. Begini katanya kalau di Padang Arafah gitu. Nah, kasih begini mah gitu petugas sisa 1 kilo, Bu. Bertahan. Padahal masih 10 kilo itu. Itu petugas itu. Nah, buat-buatnya kan selesai jamaah supaya semangat terus jalan. Nah, itu yang banyak meninggal kan? Capek yang kasih. Ada di, tapi kan orang tua tuh. Makanya itu selalu disarankan ini. Kamu sering kumpul-kumpul tuh masih muda pergi mau ke sana kasih yang usahakan, jangan tunggu tua. Ya kalau ada yang mau dorong ke gunung, ada yang keluar kata itu kalau tidak, tapi kalau ada tuh, ya ini dorong mama apa ya? Bawa sendiri, kalau saya bawa sendiri kursi roda sendiri, karena saya juga rebutan orang kursi roda ini gratis. Betul-betul. Selain anak yang baik tuh, ikut dia. Anu, ada kan juga yang titik kesian. Jadi kita ini yang kadang-kadang bertugas anu ya temannya mami. Sama itu yang banyak yang apa dikirim di titik yang nyasar. Iya, kasih. Kan begini, masalahnya satu petugas bawah 50 napenya. Wajar nih. Kalau 20 nih orang tua di situ. Satu saja belum tentu ya. Kayak guru. Ya, artinya banyak anu masih kuat. Sendai masih kuat. Itu teman paling gak kuat untuk sendiri. Ya. Artinya begini, satu petugas itu banyak yang harus dijaga. Gimana bagi kupon? Belum sih, pakai kemarin. Di paling disusun rapi itu kemarin. Lalu. Nggak begini dia disusun. Ya, mikir malam. Nomoran kupon itu? Bukan, kupon. Itu belum. Belum.
Waduh kok orang kebagian semuanya sekarang itu jejer. Wajar gak jalan ini kurang. Tapi biar milih jadi sesepi. Mudah-mudahan semua yang jalan dapat. Nah apa kita di buku? Mobilku. Tapi sudah jauh nih. Luas kan perkiraannya. Nanti kita jalan-jalan. Ini jalan di bakal. Tiba kempes. Di sini gak kapan. Kalau dibilang ngonyet kira, ada mana jalan ini. Kempes kasih anak-anak aku. Ini bisa kumpulan. Bagus bikin konten di sini. Di sini nih video. Iya. Kemana kupunya? Au. Masih keliling kah? Saya kira finish nih. Oh, alhamdulillah di sini nih kalian. Semoga ada sampai nanti listrik. Amin. Amin. Sekali belum mantap, Pak. Deh. Betul tahu 3.000 kalau dari panitia. Oh, iya. Tuhan nih. Jadi betul. Mana nih? Habis nih orang dah belok. Itu mana lagi nih? Pokoknya sampai keluar keringat. Beruntung yang pakai topi kacamata, Pak. Baik kan, kalau kita mau pakai kacamata, ini suasananya deh sampai kawasan. Ada ke jalan putarnya ini? Mana orang cepat keluar? Kalau kembali jadi ke sini ya, putar kita? B, berarti katanya bintang anu, bintang timur. Gua masih sana bintang timur jauh. Dia bilang begitu, putar bintang timur. Itu masih ke bawah. Begitu memang kalau Lanjut jalannya. Thank you.
mau menyeberang. Ada kapal panggilan. Semangat, semangat ya, cantik. Selanjutnya pun ke depan ya, maju silahkan antri. Air minum gak pak? Air minum, aduk air minum pak ya. Oh, kira kupon. Eh, panitia tahu ada air minumnya sih. Air minum. Eh, pagi ya tuh baju. Jangan dikomen. Anak dari mana ini? Pesantren apa sayang? Hidayatullah be, alhamdulillah banyak Hidayatullah ikut ya. Semangat. Pari masih semangat? Harus semangat, kok enggak sih? Ini jalan santai. Kita sudah hampir finish. Harianya ini kita di Desa Pekaloa yang ada di Kecamatan Pauti. Acara satu Muharramnya itu menyambut tahun baru Islam dipusatkan di sini ya, di Desa Pekaloa, di masjid rayanya. Kita bakal menuju ke masjid sana yang kubah kuning, salah satu masjid yang ada di pesisir Danau Tauti. Danau Tauti itu ada di seberang sana, salah satu danau yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Kita tetap semangat buat sampai finish. Oke Pari, semangat ya. Peserta wawancara ambil tiketnya. Ambil tiketnya di sini ya. Ini area finishnya dari jalan santai sampai Semarang. Alhamdulillah.
maju. Ya, maju. Satu Muharram. Ya. Terus. Ambil pos di depan. Masya Allah, luar biasa. Terus. Seperti ini, diatur biar baris tiga, tidak boleh lebih tiga. Tiga baris, pelan-pelan masuk. Selamat yang mahal. Betul. Semangat bunda. Tetap semangat. Anakku di luar sih, Ben. Tahu anak-anak dulu. Jalan santai satu Muharram di desa Pekalwa. Lintasan itu dari masjid rayanya Pekalwa. Jadi banyak peserta yang hadir di perkirakan di sini. Jalan santai sekitar 5 kilo. Perjalanan tadi itu sekitar 5 kilo ya.
Persatuannya ya, bawa sampai bak bekal ini sudah betul-betul siap. Nah, di sini banyak lagi yang duduk-duduk santai sambil menunggu. Kita ketemu Ibu Maria dulu. Ya disebutkan. Lima. Nah, di sana ini panitia sudah beri batu dan hadiahnya. Dari sini. Sebut ini nomor satu. Satu. Jadi semangat semua. Ingat juga kami juga punya kupon. Jangan sampai kesempatan. Semuanya rezeki. Masyaallah. Allah. Berapa kan nomor kupon? Banyak. Baik. Dengar kita baik. Berhadiah. Baik. 0. Ya. 3072. 0372. Ya. Ya. Langsung kasih. Iya, lanjut. Kadukan dulu. Cek dulu, kamar namanya. Cek dulu. Lanjut. Ayo, ibu. 0989. 0989. Mana? Ayo, maju. Nomor dua ini yang apa ini? Nomor satu itu, kami di kipas angin. Gak betul lah, panas. Ya. Rezeki. Ini di kipas angin. 0989. Mana makannya? Makannya rame. 09, ayo, yang ini. Jadi pencerang ya, karena ini pengamanan kita ini. Ibu Mariam, kipas angin juga. Ibu nomor berapa kita? Pegang dua kupon juga. Dua kupon. Lanjut, dapat 0825. Tadi biarpun kipas angin. Ada kupon enggak? Ada. 0825. 0825 ayo, 0825. Ini dari majelis taklim jawab ayo. 0825 itu. Jawab pagi. 0825. Ini dari majelis taklim Timampu. Ini. Ke depan. Ya ini. Ya. Oke. Okay. Karena banyak hadiahnya. Kemudian saya berterima kasih kepada semua sponsor yang sudah memberikan kepada kita semua bantuan agar ke depan semakin banyak rezekinya dan semakin banyak sponsor. Amin. Kemudian saya juga berterima kasih kepada panitia yang dapat tadi hadiah khusus. Mudah-mudahan semua panitia ke depan bisa dapat hadiah. Amin. Ya, salah satu peserta yang kemarin Mendapatkan moto SPD. Pak Mansur, salah tadi kok ada Pak Mansur. Hah? Yang bencong nih saya maksud, unak yang bencong. Ada yang bencong, dah hibur betul ibu-ibu. Tidak tinggal ibu-ibu di jalan, langsung maju aja. Kasih nama, orang juga salah lihat mukanya. Tidak tinggi dia, bencong nih tadi dimaksud. Mobil, kok ikut kak?
kita pulang karena yang sudah selesai. Itu malas tuh. Bismillah. Jangan lupa asal dulu. Nggak bisa, nak pakai panas sekali. Bukan begitu lah ini. Kita pulang. Selesai acara. Sama Pari.